Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Aprik Perjuangan. Shalom dan Assalamualaikum. Nah teman-teman, jadi eh, hari ini kita sudah memberikan suplai pupuk untuk tanaman cabai. Eh, menggunakan pupuk kandang atau kopi ayam teman-teman. Nah, tadi proses pertama saya gemburkan dulu teman-teman dan saya bersihkan. Dan abis itu saya langsung berikan pupuk. Pupuk teh ayam teman-teman ya. Kohai ayam. Kupu kandang. Nah, jadi ini eh, sudah pada berbuat. Teman-teman, tinggal kita melakukan perawatan. Nah, itu sudah agak besar, teman-teman. Ya, nah, subur-subur, teman-teman. Tinggal kita eh, selalu merawat, menyemprot untuk eh, cabai ini. Teman-teman, jadi sudah selesai. Dan selanjutnya, saya mau kasih makan bersihkan jagung teman-teman. Jadi semalam itu jauh deras dan jagung ini pada rebah semua teman-teman. Wah, pada rebah semua nih teman-teman. Tapi sudah saya kasih berdiri kembali. Nah, ini, ini pada rebah semua sudah kemarin teman-teman. Dan eh, mungkin udah lama akan berbuah. Jadi selanjutnya saya mau bersihkan ini bersihkan bedengan untuk tanaman jagung nah, sawinya teman-teman kurang mantap untuk cabai sudah semua teman -teman. ada yang kurang bagus diserang penyakit teman-teman diserang hama teman -teman. Oke. Okay. Dan di sini juga sudah saya bersihkan semua, tinggal kita kasih pupuk lagi. Nah, di sini harus saya tanam ulang. Nah, ini saya rencana mau tanam kangkung, teman-teman. Satu bedengan ini. Kalau ndak bayam potong. Nah, saya punya rambutan, teman-teman, sudah berbuah. Nah ini rambutan, rambutan perempuan teman-teman, tidak -teman. tahu rasanya manis atau seperti apa, tunggu dia besar dan, oh uh, masak, kita coba nanti teman-teman. Nah untuk keseluruhan sudah selesai, tinggal kita melakukan perawatan untuk tanaman yang sudah ditanam di sini teman-teman. Jadi kebanyakan tubang sari teman-teman ya. Ada cempedak, ada merica, ada rambutan, ada pontrap. Nah, pontrap ini juga nih, pada berbuah teman-teman ya. <tuh> ada alpukat, ada kelapa. Nah, itu teman-teman. Sudah berbuah. Nah. Sudah ini buah yang kedua teman-teman ada pisang dan singkong nah, jadi selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan untuk tanaman yang sudah ditanam teman-teman oke kita next video selanjutnya terima kasih sudah mensupport kami teman-teman salam perjuangan dari Kalutara. tetap survive shalom dan wassalamualaikum bye